Teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengubah kaset nomor 3 fotokopi Canon yang awalnya tulisannya U2 menjadi FLC atau kertas folio. Mari simak dan ikuti caranya. Pertama kali kita tekan bintang 28 secara bersamaan, kemudian bintang lagi. Lalu tekan copier, option, dan yang ini U3 ya. Nilainya kita rubah ke 0 kalau ingin kasetnya itu menjadi U2. Kalau ingin menjadi FLC atau folio, kita rubah angkanya menjadi 1. Nah, hasilnya seperti ini.